Meskipun beliau-beliau sudah purnawirawan, tetapi beliau-beliau menitipkan kepada saya untuk agenda misalnya persatuan, NKRI, ideologi bangsa, begitulah. Sehingga masukan-masukan beliau akan menjadi model kita untuk bekerja lebih lanjut di Pilpres yang akan datang. Gus, selain silaturahmi, ada nggak Gus obrolan salah satu dari jenderal purnawirawan yang tadi hadir menjadi kapten timnas untuk Amin? Sampai hari ini belum kita bahas ya, dalam proses pembahasan. Dan masukan hari ini lebih bersifat membriefing saya untuk memberikan masukan-masukan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.